libur panjang dimanfaatkan Nia dan Yati untuk membingkai kebersamaan dengan Angga, sang putra tercinta. Negeri Sakura Jepang menjadi pilihan liburan Nia dan putranya. Selain bisa menambah quality time ibu anak, pelesiran ke Jepang pun memberikan pengalaman yang membahagiakan. Tak kala Nia dan Angga bisa bergaya dalam balutan busana tradisional Jepang, kimono. Sekarang sudah sampai di Bandara Haneda di Tokyo. Cuaca di sini hujan, tapi ya lumayan, jadi tidak terlalu panas. Dan cuacanya di sini 25 derajat, tapi karena hujan lebih sejuk lah. Ikan ya. Wow. 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 Bismillah.